Selamat siang. Kembali lagi dengan saya Raka dari Piranti Pelindo Utama. Overstaying spesialis. Kali ini saya mau mengulas masalah kerusakan yang ada pada Honda CR-V tahun 2012. Kali ini Honda CR-V 2400cc dengan keluhan bocor. Nah, biasanya itu kebocoran diakibatkan daripada pertama, nilai ekonomisnya sudah habis. Kedua, dari cara pemakaian, ya. Terus yang ketiga itu dari faktor seberapa sering kita datang ke bengkel untuk servis. Nah, kali ini kebocorannya itu pompa sudah kami bongkar dan ini harus ditutup dinamonya supaya oli power steering itu tidak jatuh mengenai dinamo. Kalau sampai mengenai dinamo itu akibatnya akan fatal, dinamonya akan terbakar seperti itu. Nah, kemudian di Piranti kita mengerjakan segala sesuatunya itu harus menggunakan WO. Apa itu yang dimaksud dengan WO? WO adalah work order yang tertulis seperti di sini. Ini WO hari Sabtu tanggal masuk. Jenis kendaraan Honda CR-V, nomor polisi, berikut kilometernya. Keluhannya bocor. Jenis perbaikan pompa. Terus hari dan tanggal keluarnya ini belum diisi karena kita belum tahu ini selesainya kapan. Kemudian yang terakhir mekanik yang mengerjakan siapa namanya. Nah, jadi setiap kendaraan yang dikerjakan di Piranti Stirindo Utama menjadi tanggung jawab mekanik yang mengerjakannya. Jadi biasanya mekanik satu sama lain itu apabila terjadi komplain dia akan saling menyalahkan. Tapi kalau di Piranti tidak. Jadi kita berdasarkan nama-nama dan para mekanik yang tercantum di sini. Seperti itu. Nah, adapun pekerjaan seperti ini kami memberikan garansi selama 3 bulan. Kecuali kalau ada penggantian satu set pompa power steering, kami memberikan garansi selama 1 tahun. Apa saja yang meliputi garansi yang kami berikan? Semua komponen yang diganti di Piranti power steering itu kami garansi. Ya. Nanti sambil menunggu pekerjaan ini. Jadi keluhan di awal tadinya bunyi ya. Pada saat setir dibelokin ke kiri ataupun ke kanan ya. Ya. Setelah kita servis, kita ganti seal, seal sama bearingnya. Ganti bearing. Jadi tidak perlu ganti komplit ya. Ya, karena kalau ganti komplit mahal. Jadi ini cukup kita ganti bearingnya sama sealnya. Alhamdulillah kita kembali lagi normal. Tidak ada bunyi, tidak ada berat, tidak ada bocor. Coba diputer enteng ya. Ya, tidak ada bunyi ya. Oke. Tinggal dipasang stiker garansi. Nanti dipasangnya di sini aja. Selamat datang Pak di Piranti Stirindo Utama.
Saya mau menanyakan ke Bapak ya. Mohon maaf dengan Pak siapa Pak? Saya Roma. Pak Roma? Iya. Enggak pakai Rido? Enggak. Janganlah. Gini Pak Roma, Bapak tahu piranti di Rido itu dari mana? Awal mulanya saya merasakan gejala yang kurang nyaman. Setirnya? Setir mobilnya? Setir mobilnya kurang nyaman, karena pada saat jalan normal belok kiri ke kanan bunyi ada apa, saya kira alternatornya. Ternyata setelah saya buka kap mesinnya, saya lihat, saya dengarkan lagi, ternyata dari pompa power steering. Pompa power steering yang bunyinya keras itu, saya bingung apa ini. Lalu saya ingat waktu itu bapak saya bilang di dekat buaran itu ada bengkel power steering yang bagus, langganan saya. Namanya Piranti Stirindo. Coba aja telepon, janjian, datang ke sana. Oke, ya udah saya telepon dulu. Semuanya saya ketemu. Iya, kebetulan saya dengan Raka. Pak Raka ya waktu itu yang angkat. Kita bikin janjian, saya mau datang hari ini. Nah, saya datang hari ini untuk menyelesaikan masalahnya, karena saya dengar kalau dibawa langsung ke bengkel resmi Honda bakal langsung diganti semuanya. Satu gelundung itu diganti, pemirsa. Iya, nah itu saya pikir kalau itu semua diganti kan harganya pasti mahal sekali. Nah, makanya saya ingin mencari second opinion istilahnya gitu. Mudah-mudahan ada jalan keluar ke sini, dan memang benar sampai di sini saya tidak harus mengeluarkan uang biayanya yang lebih besar untuk mengganti semuanya. Justru di sini bisa diservis. Nah, itu makanya saya senang sekali. Amin. Puas berarti ya, Pak. Ketemu Pak Raka yang sangat ramah juga. Bisa aja di Pak Raka ini. Kebetulan dulunya ternyata tetangga. Jadi di jadinya makanya nyambung lah kita. Makanya saya senang sekali juga, customer service-nya oke, karyawan-karyawannya juga ramah semuanya. Nanti pada saat terakhir setelah mobil Bapak selesai ini kan kita akan mengadakan recheck kembali apakah masih bunyi apa enggak. Nah, biasanya itu akan kita test drive lagi, Pak. Gitu. Nah, terus bagaimana, Pak? Pertanyaan yang kedua, dengan pelayanan kami di sini menurut Bapak, terus harganya juga apakah termasuk mahal, tinggi, sedang atau murah? Untuk pelayanannya so far oke banget. Jadi buat teman-teman komunitas ataupun buat yang di luar sana mau ada masalah sama power steeringnya, saya rekomend banget untuk datang ke sini, perbaiki di sini atau cari paling nggak dapat opini lah, opini kedua selain kita ke bengkel resmi, kita di sini dapat opini lagi apakah memang benar kalau misalnya di bengkel resmi kita harus ini harus diganti misalnya ini. Nah, kalau di sini kita bisa dapat opini, bisa nggak sih sebenarnya ini dibenerin, mungkin hanya sealnya aja yang sudah getas atau sudah keras, atau mungkin olinya atau ada lakernya atau bearingnya apapun itu yang bisa bikin bermasalah di power steering kita, sebenarnya bisa ada jalan lain. Nah, itu kita bisa tanyakan opini itu yang di bengkel termurah ya, Pak ya. Iya, betul sekali. Dan untuk harganya sendiri di sini bersaing sekali. Maksudnya Pak Raka juga importir juga, dan customernya juga dari mana-mana kan. Jadinya kepercayaan ya, Pak. Nah, itu dia. Kepercayaan itu yang harus kita pegang, harus kita jaga ya, Pak. Betul, betul. Betul, betul. Makanya bolehlah dicoba ke sini. Dan nanti rasain sendiri. Nah, jadi buat pemirsa dimana saja Anda berada yang sedang nonton, jadi saya sarankan bagi kendaraannya terutama power steeringnya yang sedang bermasalah, entah itu bocor, bunyi, atau berat, tidak usah sungkan-sungkan, dibawa aja kemari. Kami di sini di Piranti Stirindo Utama siap memberikan solusi yang terbaik dan yang termurah. Tentunya kami berikan juga jaminan ataupun garansi setiap pekerjaan yang kami lakukan. Hanya itu aja ya, Pak ya. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih
kepada Pak Roma Irama yang sudah mau hadir ke Piranti Stirinda Utama. Semoga apa yang kami berikan kepada Bapak juga kepada mobilnya juga bisa puas, bisa langgeng ya Pak ya, iya. Seperti itu. Ya, Pak. Ada garansinya. Ah, ada garansinya. Penting itu. Baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Ya, Pak. Okay.